Sebenarnya selamat malam, Rahayu. Assalamualaikum, Shalom, dan seterusnya yang lain. Oke. Minimal saya sampaikan kepada para teman-teman adik-adik, para pemikir-pemikir muda. Kedua, sebenarnya saya lebih senang berdiskusi, berdialog, monggo. Karena biasanya teman-teman di penghayat itu otaknya lebih tertutup, hatinya lebih tertutup, tidak pernah terbuka dan tidak pernah memang membuka dan memberikan akses kepada dunia luar. Akhirnya seakan-akan kalau melihat orang penghayat itu seperti melihat sesuatu yang sangat fenomenal, sesuatu yang modelnya kalau orang yang alihin malu opo itu jangan opo itu. Sama halnya dulu kalau misalkan zaman dulu kita melihat seorang wanita sekolah, mungkin itu ada dengan catatan sejarah kita ya, kita melihat wanita sekolah itu pun juga seperti orang aneh. Kita melihat orang itu pakai katok itu pun juga aneh. Banyak hal-hal aneh yang itu sebenarnya ya karena kita nggak terbiasa atau tidak terlatih atau people tend to anggapnya gini, people do trust what they can't believe. Saya pinjam kalimatnya si Phil Collins-nya. Phil Collins dalam sebuah lagunya kan dia mengatakan gitu, people do trust what they can't explain. Kebanyakan dari kita tidak dapat percaya atau tidak dapat memberikan rasa nyaman pada sesuatu yang tidak bisa kita pahami. Makanya malam ini saya mencoba untuk membuka monggo berbagai macam pertanyaan, berbagai macam opo terserah mengenai jari panganan opo para penghayat itu. Karena kalau kepercayaan kami dulu dari penghayat melihat teman-teman dari yang tanda petik merupakan penganut agama sama-sama penghayatnya, cuman jenengan penghayat kepada yang Yesus, ada yang penghayat kepada Allah, ada yang penghayat kepada Yesus, ada yang penghayat kepada monggo siwa, Buddha. Kalau gak salah Yesus terakhir ada sekitar 5.000 jenis Tuhan, monggo dengan pilih yang mana. Yesus terakhir seperti itu. Saya coba mungkin kalimatnya David Cowell. Sebenarnya gak ada yang namanya orang itu tidak menyembah sesuatu, atau tidak ada sesuatu pun, seseorang pun yang tidak menyembah pada apapun. Jadi kalau kita ngomong ateis, nonsense. Ateis itu gak ada. Seseorang pasti dia menyembah sesuatu, apapun. Ada yang menyembah kepada uang, dia yang golei pangan, golei duit, golei macam-macam, ganti bendas, ganti sikil, sikil, ganti sirah. Ada orang yang menyembah kepada kecantikan, bila balik selfie rotok kak pati ayu sidik ya bingungi tak karu-karuan wah cintaku ini mas. Tidak seperti yang teman-teman ada di sini, itu contoh yang lain berdua. Ada kan seperti itu, jadi seakan-akan dia sudah meninggal berkali-kali sebelum dia benar-benar itu dimakamkan. Dia tidak merasa mati. Ada orang yang menyebabkan teknologi, sampai ada sebuah kerja namanya Scientology, kerja aliran baru namanya Scientology. Ada orang punya banget yang maju. Nah, tinggal bagaimana perasaan kita melihat orang dengan spesifikasi yang lain daripada kita. Makanya paling sederhana akhirnya apa? Toh kita pun juga keturunan para murtad. Suatu ketika di rentang masa hidup mbok, bapak, ibu, nenek, kakek, buyut, cangkah, udeg-udeg, waru doyong, dan seterusnya, di garis keturunan jenengan mungkin ada yang pengaruh hidup. Dan saya setuju dengan Mas Roma, jenengan Islam kemungkinan besar juga karena tangguh Islam. Kita gak pernah milih itu. Aku besok tak lahir niku nyang wetenge mbok sing versi Windows 8 atau versi sing Android ae.
Lombok versi Yos. Ya kenyataannya seperti itu. Andai kata yang mayoritas di sini adalah Sinto, mungkin di sini yang teman-teman adalah penganut Sinto semua. Kemungkinan seperti itu. Oh ya, agama itu adalah apa yang bisa kita raih dalam jangkauan tangan. Mungkin saya menurut kepercayaan tadi judulnya adalah kawruh batin tulis tanpa papan kasurnya tanah. Bahasa ini ngurus benar. Karena apa? Pusatnya di Malang. Saya bisa meraih itu. Mungkin kalau saya terlahir itu di daerah Nusa Tenggara Barat, saya Marabu. Bisa jadi. Mungkin kalau saya memang dititahkan itu harus lahir di Jepang, dan saya situ. Saya nggak bisa begini. Walaupun oke, saya akan banyak mengutip lah. Kalau saya mengutip Injil, saya nggak sopan. Saya akan mengutip film yang mengutip Injil. Judulnya Tupus. Dua paus tupus. Terdapat pembicaraan antara paus yang kemarin dengan paus yang sekarang. Calon paus pada itu masih. Bukankah semua orang itu dalam perjalanan mencari Tuhannya? Ada yang ketemu itu lain langsung ketemu. Ada yang tadi diarani makhluk sebagai wong bijang, wong ngopo dan sebagainya. Toh dia juga dalam perjalanan mencari Tuhannya. Waktu itu kita salahkan. Dan apakah kita bisa menjudge seseorang itu dengan status keberadaan dan posisi apa yang dia lakukan sekarang? Saya gak bisa menjudge dengan karena sarana. Eh, sopo ngerti karena kanoe udah terus keura garing. Sopo ngerti? Akhirnya sarungan. Sopo ngerti jenengan juga celonohan karena mau sarung, ya telas kabe. Vice versa. Bisa jadi seperti itu. Makanya kita kembali lagi. Contoh di film tadi, itu memang benar sangat LSM sekali. Saya rasa juga sangat LSM sekali. Terlalu banyak pesan sponsor. Termasuk juga sudut pandangnya agak aneh. Contohnya gini, kenapa yang ditampilkan? Kalau misalkan memang yang itu kan kontradiksi gitu ya, menampilkan bahwa yang ingin disampaikan bahwa penganut kepercayaan dan seterusnya itu adalah bijak semua secara alat budini memakai tetek beserta pengennya. Tapi yang ditampilkan wong nyembelih hewan kemudian membaca sesuatu secara nujumiah. Wis tak ngomong wae. Nujumiah ya ben rada anu sithik lah. Padahal karo aku ngomong adat istiadat gak pati sih, tapi aku ngomong huruf akan beda pendapatnya. Padahal kita juga mengenal mengenai fikih al-ruf sebagai satu landasan hukum. Nah kan aneh. Seharusnya ditampilkan misal pernah dengar nama Gunung Arjuna, pernah tahu barangnya Gunung Arjuna. Siapa tahu semester 8 juga belum pernah lihat Gunung Arjuna. Noleo ngalor loh, rek. Lihat Gunung Arjuna. Terkadang kalau penjenengan bercerita dengan seseorang yang sering laku atau sering melakukan perjalanan di Gunung Arjuna, sing diceritakan mesti sing aneh. Sampai dulu pernah teman juga dosen di FIS Mas Dwi Cahyono itu sempat, "Mas, aku kan Cahyono Mas, minta Gunung Arjuna." "Nah, apa Pak, jadi ingin-ingin." "Alah, kita kayak tekok, saya mau coba coba lain." Tapi sebenarnya itu adalah juga local wisdom, kalau boleh saya bilang. Lokal wisdom untuk apa? Untuk melindungi, untuk mengkonservasi alam Gunung Arjuna bengkak ketekan wong sing aneh-aneh. Nyapa kok diarani angker, kok jauh liwatin, kok lali jiwur ini, kok alak mana tuh nyitane. Wah, kok lek mangan ini, kok akhir ini, kok lek liwat jam yah ini, kok akhir ini, kok no. Ndoknya bisa pindah yang batok. Minimal nanti kerumunan, maksudnya enggak langsung ya. Nah, cerita itu apakah iya, apakah benar, apakah mbuk, apakah seperti apa? Mungkin iya. Tapi kalau misalkan kita ngomong maksudnya, sebenarnya bukan itu maksudnya. Maksudnya hanya untuk melindungi alam. Jadi lokal wisdom seperti itu tadi yang seharusnya saya percaya di mana pun banyak. Bagaimana cara mereka misal pada saat anak mereka lahir, mereka juga mengarah pohon. Satu pohon, satu anak satu pohon. Itu di mana? Satu anak satu pohon.
Dan kalau misalkan anaknya meninggal, arwah, roh atau apapun itu judulnya, kami atau menggunakan judul sebagai apa, itu akan pindah ke pohon dan pohon itu akan dirumat, akan dirawat seperti anaknya sendiri. Dasar pemahaman mereka sederhana. Daerah Nusa Tenggara itulah agoh ratu cedak watu, bener gak? Ono e watu. Jenengan kencing aja langsung menguap. Apalagi air. Lah pohon gede bisa tumbuh, kan ajaib. Karena itu mereka sangat melindungi yang namanya pohon. Dan hukumnya satu anak lahir, satu pohon harus ditanam. Itu gak ditampilkan. Yang wisdom-wisdom, yang model-model seperti itu yang sering gak ditampilkan dan malah justru apa? Diartikan sebagai sesuatu yang lain. Ini yang kita bikin kusut kadang-kadang. Akhirnya banyak stigma atau banyak label. Saya sering dikatakan bahwa mas sampe gak dukun, mas. Ya kita ngomong secara filologi ya, kan banyak juga sejarah toh. Dukun ini jadinya apa toh? Apa bedanya dengan master? Dulu kita mengenal ada dukun pangurung-urung. Ada pangurung-urung. Nanti kan sejarah pangurung-urung ya, kok. Ada dukun bayi. Ada dukun pijat. Kok sing dikenal dukun santet toh? Lebih enggak? Padahal dukun macam itu. Saya kemarin mas Prata kan MA ya. Ada yang satu pasti dua lah. Gitu toh. Nah, kalau saya kan M3 aja dari SMA. Berarti makanan juga dukun, dukun sejarah. Lu oke kan? Oke, kita ngomong sekarang misalkan kita punya gelar S3, doktor, doktoran. Apa beda dari doktor dengan empu? Empu raganata? Apa dia ini dukun? Dan empu-empu yang lain, termasuk empu sindok, atau empu menggunakan dengan buka buku sejarah, empu itu jumlahnya berapa? Doktor rapih. Dia ahli dalam bidangnya. Bahkan dalam urusan santansi itu ada pandita, ada bagawan, ada macam-macam lah. Itu kan juga profesor di bidang apa, 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 di bidang apa. Podo jadi. Nah stigma ini loh yang coba kita netralkan, yang coba kita luruskan. Walaupun S2 saya 7, saya lebih senang dia panggil sebagai dukun. Masa mana dukun? Nah, oke, aku dukun aja. Kadang-kadang aku kasih dukun manajemen, kadang-kadang saya melakukan dukun manajemen, kadang-kadang dukun filologi, kadang-kadang dukun apa ya, seni tani. Mau gak terserah pilih tiga pilih yang lain. Nah, kecualiku. Aku ranti ilmu yang terserah. Waktu karena dukun pijet, misalnya dukun pijet, mau tonton anak bayi lahir, mas, sampe nak dukun lah, itu anak bayi lahir. Walau ya juga tadi dalganan tak bukan pijat ke orang lain apa ya. Ya kan bukan bidangnya. Makanya saya sendiri sebenarnya gak hobi. Atau teman-teman di kepercayaan atau penganut keyakinan gak pernah ada yang hobi dan yang mau ngomong masalah agama. Karena sangat sensitif sekali. Dan secara historis tapi itu masih lumayan. Di kongkong turun yang berani lapangan ya, seluruh di lapangan. Ada suaminya yang kemudian dipersekusi, ini meja jempolannya dengan enak dan seterusnya. Kurang seru cerita nih, kok gak kita sudah nyampe jempolan terdibakar? Kok gak kita semuanya yang dihancur? Yang satu gedung juga terbakar. Misalkan untuk urusan pekerjaan yang lain, kenapa gak ngomong masalah geger parlimen? Nah, sementara dari Malang Selatan, ada kejadian apa dengan parlimen? Sampai tiga ke tubuh. Banyak luka sejarah di antara kita. Di Indonesia kita kaum penghayat. Itu akhirnya wis monggo aku mau cap sebagai agama. Agama Islam, oke, aku mau ngomong salat, enggak masalah. Beberapa teman di Birmingham, apa Kristen ya? Ya wis, Kristen. Kalau gereja, enggak masalah. Akhirnya banyak yang menganggap Weki Islam kok ora kafah, Weki Kristen kok juga enggak sepenuhnya. Tidak seakan-akan mengeluarkan atau membuang kantong lebih besar dari sebelumnya. Membuang isi kantong dan mengisi yang baru lagi.
kenapa enggak seperti itu? Lah arepe piye? Anggap aja aku ya sendiri saya misalkan ada istilah aku Islamnya Islam KTP mas, Islam tembakan mas, Islam KW mas, Islam perjuangan mas, dan berbagai macam label-label yang lain. Tapi itu kita lakukan karena apa? Alah sementing kon, gak nyantem, ya terus terang ya Bung Jawa. Sementing negoro itu gak usah rebian ngurusi kamu. Di apa aliran kepercayaan, terutama yang di Jawa. Walaupun di Kalimantan kita mengenal ada keahlian, di kemudian juga ada sudah wiwitan. Muanya macam ada 185 aliran kepercayaan. Di Kota Malang ada 88 yang tercatat. Terutama di Jawa ada satu statement atau satu ajaran yang sifatnya global. Agomo agemi ngaji. Mungkin bagi teman-teman yang dari sastra pernah membaca mengenai literasi ini. Agomo agemi ngaji. Agomo adalah agama. Jadi kalau misalkan kita memotong literasinya, agama adalah seperti baju yang indah atau baju yang membuat Anda mulia. Makanya kadang-kadang kita berpikir agamaku mungkin isolai opo, terserah monggo dengan identifikasi sebagai apa. Tapi sebenarnya adalah hubungan saya dengan Tuhan itu adalah ranah privat. Ojo sampai ngelak urusi. Kami di Jepang dulu pernah diajarkan salah satu banyolan yang agak megenau. Kalau kita ngomong agama itu seperti ngomong alat kelamin. Silakan dibanggakan. Itu besar, itu kuat, itu opo, terserah. Tapi jenengan terus akhirnya apa? Jenengan buka celana di tempat umum, terus lurek, kita ngomong-ngomong nih. Secara privat monggo, jenengan banggakan. Agama jenengan adalah yang paling benar menurut Anda, insya Allah menurut semuanya. Tapi bagi kami juga punya ranah pribadi. Yang jangan dijudge menurut ranah jenengan. Kalau misalkan saya boleh ngejudge, saya kira apa? Di sini jelas ada dua jenis spesies, spesies ya, dua jenis manusia lah. Homo erectus, homo sekali, mobile. Jelas satu cowok satu cewek. Kalau kita menggunakan perspektif masalah ego agama kita. Maka yang cowok dulu cewek modelnya kayak kon kok secewek sih kudu nih kan kon cowok. Bagi cewek melihat cowok akhirnya juga akan ngomong yang serupa. Cowok itu ini mesti kudu nih cewek asing paling apik dan seterusnya. Itu kalau kita mengangkat isu gender pasti ada ego. Dan pada saat yang ngomong agama pasti juga akan ada ego. Tapi bagi kami ego ya oh. Rasa tokoh sendiri agamamu paling benar, oke monggo silakan yakini. Dan kita sangat mengendorse bahwa teman-teman yang agak yang agama Islam ya kan dadi Islam yang tenangan re. Teman-teman yang lain ya kan dadi agama apa sih tenangan. Tapi pada saat kami melakukan ritus kami jangan dicap atau diukur menggunakan parameter jenengan. Saya mau komennya digerong sama manggil hantu lo kusik. Lah kukur kayak apa? Kalau misalkan kita mau perbandingan. Makanya parameternya kan kita harus spesifik dulu. Harus kita batasi. Dan itu yang sayangnya gak pernah muncul. Dan itu juga gak pernah menjadi kesadaran kolegial kita. Kesadaran bareng-bareng kita. Kita selalu mengutamakan itu bahwa kita mau diajarkan yang paling benar adalah agama kita dan orang lain salah. Kalimat yang kedua itu yang bermasalah. Kalau misalkan agama saya yang paling benar, please go stop this market. Saya masih ingat di Jawa, kita sebenarnya ngomong agama itu terlambat kalau boleh saya bilang. Mungkin 7-8, 8-9 teman sejarah pasti masih ingat ya, ada Bapak Diaksa Kasugatan, ada Bapak Diaksa Kasaiwan ya. Terus kemudian ada Matri Hiraji. Kelingan ada Matri Hiraji. Ngurusi apa ya? Ngurusi orang topo. Kasaran ini ngurusi uang sih kejabat-kejabat dan seterusnya itu level menteri, maksudnya bukan mana menteri, level menteri. Jaman kebelikan di era yang sama, pati kebelikan nanti Islam.
Artinya aku bolehkan. Dan aku bolehkan sudah ngomong, bahkan dengan Bapak Temanku Kulo dia juga ngomong. Kami menerima dan kami memberikan kesempatan semua agama. Mau kamu iki iku, mau iku opo, terserah kau Tuhan yang sudah ditidur di tanah pulon buru di sorot onggur semua. Sebetulnya urusan negara adalah negara. Agama adalah urusan. Dan itu jelas banget di era kebijakan seperti itu. Sama seperti era Majapahit kita, sama seperti era Singosari kita. Jadi dengan teman-teman sejarah seharusnya lebih paham daripada saya. Lah kenapa kok saat ini kita masih ribut lagi masalah agama? Yang seharusnya itu adalah ranahnya adalah ranah pribadi. Dan khususnya banyak sekali persekusi. Itu yang kami terima. Makanya oke, biar berkibar banget serkatan. Berkibar banget serkatan. Karena kita saat ini sangat berhati-hati untuk ngomong masalah agama, untuk menjelaskan masalah kepercayaan. Tapi kalau misalkan malam ini ada yang ingin tahu lebih dalam mengenai kepercayaan ini, isi dan singgung kepercayaan kayak apa sih, monggo. Walaupun tanpa menghakimi agama manapun, toh gak melok jagung bayi ini agama mbik lahirnya kayak apa. Kita sama-sama gak tahu. Karena saya kembalikan lagi pada forum, kepada teman-teman, para pemimpin muda yang saya harap punya wisdom, nggak hanya cuma masalah punya ilmu, tapi juga punya wisdom untuk berdiskusi secara terbuka mengenai sistem kepercayaan atau penghayat, mengenai makatan. Oke.